bisa menghasilkan suatu karya yang benar. Demikian dulu pertemuan saya hari ini. Semoga mata kuliah yang saya ampu ini saya share ke hadapan mahasiswa semua bisa bermanfaat dan memiliki nilai guna, dan saudara harus mencoba, atau yang melihat video ini berkeinginan mencoba atau berkeinginan melihat video saya, boleh, dan sekalian belajar berkaitan dengan bagaimana sih proses dan tahapan pembuatan seni patung. Demikian, jangan lupa berikan komen untuk masukan dan kesempurnaan dari mata kuliah ini yang saya tampilkan di media sosial. Terima kasih.